Udah jam 3 pagi. Ya guys ya, jadi aku mau makan dulu. Baru setelah itu kita mandi. Jadi aku yang pertama itu mau makan dulu. Sebentar, makan dapur di mana ya guys? Aku baru pindah nih ke toko, ke kota live. Tapi ya, cuci tangan dulu deh sebelum makan. Kita cuci tangan. Oke, aku mau sahurnya makannya pakai apa ya? Yang enak mana nih? Aku pengen makan yang ini aja deh. Kayak enak ya guys ya. Jadi aku masak dulu. Duk. Oke, udah di kulkas ada apa aja sih? Sampai-sampai aku masak sendiri ya. Ada beberapa makanan tuh kalau aku masih lapar ya. Jadi aku mau makan minumnya di situ. Bisa buat minuman. Kok memasak? Aduh, maaf guys. Ngelek. Tadi ngelek. Oke. Jadi aku mau duduk dulu di sini. Jangan gini dong, gak ada ininya ya. Duduknya gimana di posisinya? Nah, gini. Ini aku sisin taruh di situ, terus ini aku juga taruh di sini. Mari kita makan. Nyam. Oke, sudah habis. Sekarang aku mau minum dulu. Sudah habis, jadi aku mau mandi dulu. Waduh, udah jam 5, udah imsak. Oke, karena udah imsak, jadi aku mau mandi dulu. Udah imsaknya cepet banget ya. Saya udah jam 5 guys. Mana kamar mandinya? Ini kan, bukan, ini buat nyuci. Aku baru pindah rumah, jadi saya bingung. Ih, ada RJ guys, ada boneka RJ di sini. Halo. Oke, kita lanjut saja. Enggak tahu. Pokoknya aku mau mandi. Aku mau mandi. Ini kamar kamu. Tentu saja tidak ya. Ini kan rumah aku. Buyur. Oke, udah selesai. Aku mau ke toilet. Put. Oke. Cuci tangan lagi gak sih? Yalah. Enggak, terus aku mau sikat gigi juga. Sikat gigi juga. Oke, udah selesai. Jadi kita udah ya. Jadi kita taruh lagi deh. Oke, udah. Jadi untuk aku untuk balik. Dadah. Ini aku mau balik ya. Enak banget deh. Lihat tuh. Pemandangan laut yang sangat bagus ya di sini. Aku rumahnya tuh di atas laut. Aduh, ini sudah imsak ya, guys ya. Soalnya aku bisa makan cemilan, guys. Iya, cepet banget ya imsaknya. Nah, kita ke kamar. Coba ke kamar kita ngapain ya? Ini udah jam 6, guys. Di sini nih ya, udah jam 6. Aku mau main komputer dulu. Tok. Ya udah selesai. Ternyata aku coba ngecek beberapa aja. Aduh, aku bosan banget ya. Mau ngapain? Sebentar dulu. Ada telepon nih. Ntar dulu aku mau ambil HP-nya di sini nih. Wah, siapa nih? Aku udah ambil HP-nya. Aku mau duduk dulu di sini. Oke. Halo. Halo juga. Kamu beliin makanan dong. Oh iya, Ma. Oke, aku beli makanan. Emang mau apa nih? Terserah sih. Oke, terserah. Oke, guys, kita disuruh beli makanan di minimarket, tapi terserah. Saya bingung ya. Di minimarket emang ada. Oh ya, ada sih. Katanya sih di sini tuh ada minimarket ya.
tapi aku nggak tahu nih lokasi minimarketnya karena saya tinggalnya di bawah laut kayak gini, aku nggak tahu. Ada, ya udah deh, ayo ayo kita cari deh. Ntar kita pulang lagi. Ya iya lo pulang, ngapain aku kalau nggak pulang? Aku pilih dulu motor atau mobil ya, atau yang lain gitu. Oh, ini aja kali ya, naik motor. Wih, ayo kita guys naik motor dan cari minimarket ya, atau setidaknya toko gitu. Karena minimarket kayak jauh dari sini. Loh, kok malah adanya ini the airport. Ini gimana nih? Bukan, kocak. Airport itu tuh tepat ini nih. Apa sih namanya buat pesawat? Ya malah aku naik like. Ngapa nih? Hah? Pengasuh topi ya. Apa nih? Aku bisa diasuh kah di sini? No. Aku bukan anak kecil ya. Aku bukan anak kecil, mana mungkin aku akan main di sana. Hihi, seru banget kita main ginian, guys. Hihi, aku bukan anak-anak ya. Aduh, aku mau main. Hei, walau aku bukan anak-anak, aku pengen main ya, guys. Jadi, aku mau kembali lagi untuk mencari makanan lah ya, setidaknya. Nggak makan, doi. Masa ntar kita makan di rumah lagi sih, kalau emang nggak ketemu, kita makan yang di rumah aja. Nggak ada jalan apa nih? Baru tinggal di sini di Laptopia ya. Gak lama aku main Laptopia, soalnya aku jarang banget. Betul kenapa tuh kurang seru aja, tapi aku pengen buat video. Aduh, apa nih? Happy birthday kah? Oh iya, ingat. Itu temen aku, guys. Temen aku ulang tahun, guys, di sini. Maaf. Oh iya, temen aku kan ulang tahun di sini ya. Ya udah deh, kurayain dulu. Siapa tahu ntar dapat makanan buat buka puasa. Bagus. Oke, gak apa-apa lah sekalian nyari makan ya di sini. Tahu dia ada yang mau ngasih. Oke, sebentar. Jauh banget. Terpaling balik lagi. Halo. Hai, yang ada di sana? Iya, aku ada di sini. Selamat datang di rumah banyak banget ya. Ya enggak usah banyak cincong ya. Mari kita rayakan ya. Untuk merayakannya asalnya siang hari. Ada apa tuh tadi? Kayak ada kolam berenang gitu, guys. Kan bener, tapi mohon maaf ini lagi puasa, takut ketelan ya airnya. Tapi kayaknya aku gak bakal ketelan dah, aku mau main deh. Dan aku pakai apa ya biar gak ketelan. Sebentar dulu ya, aku mau coba cari ada gak sih yang biar kita gak ketelan gitu tapi bisa napas di dalam air. Ada shop tuh, shop apa ada? Aku mau coba beli. Apa nih? Hai, yang ada di sana? Iya, ada apa? Dapat cantik di kolam renang. Di mana ada bisa beli? Oh, ini kan pesta ulang tahun. Dia nyampe beli kolam renang, guys. Halo, kamu temennya si Johnny ya? Jadi kamu datang ke pesta ulang tahun aja? Ya udah. Aku kasih kamu buat biar tidak batal puasa ya. Ini sebentar. Ini ya. Oke, makasih ya. Jadi kita tuh dikasih ini. Bagus. Udah, enggak usah banyak cincong lagi. Tapi aku pengen lihat dulu shop ini tuh ada apa sih? Dia juga jualan dong ternyata. Jualan baju begitu ya. Oh, kita terus kalian enggak sih beli di sini? Tapi bajuku udah banyak. Lihat-lihat aja deh nanti aku lihat-lihat siapa tahu ada makanan. Ya udah, ntar pasti dikasih makanan sih harusnya ya. Ya udah aku pakai lah ya. Wow, gak bakal batal ya guys ya karena ini kit tutup. Hahaha, ih seru banget tapi ya berenang. Aduh dalam juga di sini. Tuh aku bisa renang di game ya guys ya. Oke guys. Kita lanjutin lagi buat berenang tapi kayaknya ini kurang, tapi aku udah seger ya, udah mandi. Jadi enggak usah berenang lama-lama, tapi aku pengen gimana? Tapi aku pengen naik plosotannya coba ya. Satu seluncuran aja. Satu seluncuran sama yang lompat itu atau semuanya ya? Kayaknya sih enggak tahu deh. Kalau ada waktu deh ya, aku yang ini dulu. 3 2 1. Wih. Aku kelelep guys, untung aku masih pakai ya, belum kelepas. Aduh, itu belum bolong pulsanya.
ini ada lorong-lorong begitu. Man, maaf guys, ada aneh-aneh itu ya. Pokoknya aku mau naik pelosotan yang tinggi itu tuh. Pakai lah ya, semuanya kita cobain kayaknya ya. Wah, sama satu loncatan dah. Satu loncatan itu tinggi banget ya. Ini bisa gak sih dinaikin? Oh bisa. Oke, permainannya ternyata serem juga. Di sini ada yang lebih tinggi kah? Oh ini loncatannya tinggi banget nih. Oh, di sana pelosotannya keren juga tuh. Tapi gak apa-apa deh, aku main ini dulu. Ya, kenapa itu? Cuar, enak banget. Tapi aku belum minum sih. Tapi gak apa-apa. No, ada permainan apa ini? No, jangan kena air. Ah, ya kena air guys. Untung aja aku pakai ginian, gak jelas sih ini. Guys, kita panjat tapi tidak boleh terkena air ini. Kita bisa mental ya, mental kan. Ya udah deh, aku lanjutin lagi sini deh. Aku masih penasaran gimana sih cara mainnya. Bisa gak sih ya guys ya kita menang? Ih, jangan banyak kesana banget. Wah, iya, kita tinggal satu lagi, please. Yeay, kita menang. Wah, di sana ada air-air gini nih, cobain lah. Wah, oh, mental jauh banget. Ke surga kah? Enggak lah, ini bukan surga ya, jelas-jelas. Obi. What? Ini kalau jatuh, aduh. Ah, jatuh. Yaudah, aku balik lagi aja deh, aku enggak bisa nyelesainnya. Ya udah deh, aku aduh, bandar di bawah serem amat. Ya udah ke air. Ke air please, jangan ke pelampung. Oke, bisa. Oke, kenapa aku jadi berenang ya, bukannya nyari makanan di sini buat itu tuh mama ya. Di sana kan pesta ulang tahunnya meriah banget di sini. Bisa ngambil makanannya enggak? Bisa ngambil enggak? Bisa Coca-Cola, jangan ku minum, hampir saya minum. Sama ambil ini. Bisa. Jadi ini buat mama ya guys, makan ya. Ya udah, itu buat mama aku mas makan ya. Jadi aku mau duduk dulu di sini. Ngapain dia, main apa dulu deh bentar. Telepon mama dulu. Oke, aku udah bilang kalau aku tuh udah beli makanan, gak perlu bayar ya. Mantap. Duit ini bisa ku tabung. Ya udah, aku mau pulang dulu. Udah jam 3 sore ternyata. Wah, cepet juga ya jamnya. Perasaan baru bentar, perasaan. Ya udah, aku mau pulang dulu. Kok gak bisa tadi? Ini kenapa? Apa aku tadi kepencet? Yaudahlah, lanjut. Misi. Kisi-misi. Di sana ada. Ada rumah aku tuh di sana, tengah jauh. Masih jam 3 sih, bentar lagi tapi udah mau jam 4. Ntar kalau udah sore banget harus sudah buka. Ntar ini makanannya kayaknya sih ini ya nggak bakal dimakan karena lagi kerja ya guys ya. Jadi aku taruh aja nanti di rumah. Ini jalan rumahnya kan. Itu ada yang kapalnya tepurung kelapa. Kok sepi ya? Jangan bilang udah pada jangan bilang udah pada pergi pindah rumah. Ya aku mohon maaf ini saya masuk ke dalam air ya guys ya, tapi tadi belum ketelan karena kepalaku juga belum masuk ke dalam airnya, berbadan. Ya udah, kita mandi ya karena habis berenang juga, sekalian bilas. Mari kita ke kamar mandi. Oke, kesini. Halo RJ. Oke, jadi aku mau mandi dulu di sini. Oke, ya guys ya, RJ-nya itu super nyebelin, jangan didengerin guys apa dia ngomong. Ini sebenarnya rumah aku guys, bukan toilet dia juga. Apa sih aku nyebelin? Udah gak usah didengerin. Ya udah, kita pup dan cuci tangan. Aku juga mau pakai ini deh. Kenapa HP aku hilang?
udah biarin, yang penting aku udah nggak perlu HP dulu deh untuk sekarang ya, karena aku mau makan nanti buka. masa sikat gigi aku makan guys tadi ya, aduh aneh-aneh banget karena saking lapar guys ya di sini. Udah selesai guys, aku muntahin ya guys ya, aku muntahin tadi airnya, jangan sampai masuk mulut, gak boleh. Ini gimana cara buka pintunya, ngelag nih. Ini apa, ini tempat cuci-cuci ya. Oh aku bajunya masih banyak sih. Ya udah, aku mau ke atas buat apain dulu nih ya. Ya udah aku main komputer dulu deh. Sambil ini baru jam 5 ya, belum ada jam 6. Jadi aku mau main HP dulu. Main HP, ini main komputer udah mulai nge-lag, guys. Aku pikir aja ya. Oke, beberapa detik lagi sih jam 6 ya. Soalnya udah tinggal dikit. Oke. Udah jam 6. Ayo kita buka puasa. Saya udah jam 6. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, udah pulang-pulang cepet. Pulang. Ini udah di rumah kocak. Ya udah aku taruh dulu aja di ruang tamu buat dimakan. Ini bisa enggak sih? Susah banget. Oh, itu ya, udah. Olahraga bentar nanti aja deh kalau aku mau juga sih. Soalnya udah buka, masa kita enggak makan malah olahraga, kan aneh gitu. Aku mau makan sesuatu nih. Aku mau makan telur. Telur aja ya, baru buka puasa cuma makan telur. Enggak apa-apa. Dibanding kita tidak makan ya. Ini telurnya yang tadi ini aku mau motong-motong dulu ya guys, mau motong-motong telur. Uca. Oke, telurnya udah jadi bentuk telur mata sapi. Aduh. Aku mau ini apa nih? Oh, aku ambil kopi buat aku minum ya, guys ya. Jadi aku mau cuci tangan dulu. Aku mau cuci tangan dulu. Jadi, oke, sekarang aku baru mau makan karena aku sudah selesai. Di kulkas masih banyak ya, tapi biarin. Jangan. Kamu makannya jangan di sini deh, di sini aja. Di sini sambil nonton TV nih, nonton TV. Aku nonton Upin Ipin. Mari kita makan. Nyom-nyom, enak banget ya telurnya. Nyom, udah habis. Waktunya untuk minum. Ya udah kalau gitu aku mau balik ke atas dulu deh. Udah jam 7 malam. Ya enggak sih? Iya benar, udah jam 7 malam. Bayangkan saja ini gelap ya, guys ya. Lain bagi siang sebenarnya. Ya udah. Sekarang aku mau ngapain ya? Ini cepat tidur. Ada bathtub. Aku mau mandi lagi, mau coba tempat mandi yang baru. Saya tempat mandi yang ini tuh enak nih. Udah batal puasa lagi. Maksud saya itu sudah buka puasa. Oke, saya bisa ke toilet. Ini bisa dibuka enggak? Oh, bisa. Aku mau cuci baju dulu. Tunggu, guys. Aku mau nyuci baju, guys. Oke, guys, aku mau nyuci baju dulu di sini. Aku lagi nyuci baju. Oke, jadi udah selesai. Itu buat nanti aja. Terus aku pun mau ke kamar dulu deh. Santai-santai dulu. Itu di luar beneran gelap ternyata. Ternyata di luar beneran gelap. Tadi tadi aku salah lihat ya. Udah jam 8 malam. Ngapain nih? HP-nya aku malah lupa tuh taruh mana. Nah, ya udah deh. Aku ambil buku buat baca buku nih. Oke, aku baca buku dulu ya. Wow, udah jam 9. Aku mau main komputer sebentar. Aku mau main komputer sebentar ya, guys ya. Udah jam 9 sih. Cuma aku pengennya tidurnya
jam berapa tahu, tapi aku udah bosen ya guys. Ini bisa dimatiin enggak? Oh, bisa. Bisa dimatiin. Jadi aku mau duduk-duduk dulu aja ya, karena habis capek guys, kita jalan-jalan. Tolong. Handphone aku hilang guys. Handphone. Yaudah guys, ya maaf guys kalau berisik ya, dari tadi ada suara-suara ejek tidak jelas karena itu RC yang ngomong. Bong lah guys. Kita mau coba lihat pemandangan dulu deh. Naik meja enggak apa-apa kali ya buat lihat bintang. Ini meja loh guys yang aku dudukin udah biar Aduh, jatuh dari meja dong. Bagus banget ya bintangnya, tapi sudah jam 10 malam guys ya. Jadi aku harus tidur dulu. Biarin mama paling tidurnya mah jam 10. Mama paling terpulangnya jam 11 ya. Jadi kita harus tidur dulu. Dadah guys. Jangan ketahuan aku.